Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kali ini saya mendapati kiriman yaitu Canonet GL17, di mana Canonet GL17 ini mengalami kendala yaitu untuk engkolnya ini lost dan tidak bisa dipakai untuk memoto. Oke, teman-teman, nanti kita akan eksekusi. Oke, teman-teman, inilah kameranya. Teman-teman bisa melihat bahwa engkolnya ini los dan tidak bisa shutter, jadi tidak bisa untuk dipakai memoto. Nanti kita akan eksekusi. Teman-teman bisa menyaksikan pengeksekusiannya. Oke, teman-teman, untuk yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Oke, untuk yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share, like, komen tentang tutorial ini. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi, kita langsung eksekusi Canonet ini. Check it out. Oke, di bagian sini saya akan memeriksa kinerja daripada kamera Canonet ini, karena untuk tarikan engkol untuk mencapai satu shutter, dia terletak mesinnya di bagian bawah dan di bagian tengah. Jadi kita akan ngecek terlebih dahulu di bagian bawah ini kenapa terjadi tidak bisa nyangkut untuk engkolnya. Setelah dicermati, ternyata di sini ada satu pegangan per besar yang dimana per itu sudah mengalami longgar, jadi untuk tarikannya dari si per tersebut tidak sampai kepada titik dimana untuk mendorong engkol ini agar sampai ke titik shutter atau nyangkut di tempat shutter. Jadi per ini sudah lemah.
teman-teman disarankan agar tidak membuka sendiri, karena ini cukup berbahaya. Dalam artian per yang terdapat di sini sangat keras sekali, bisa mengakibatkan terpental atau si tang itu meleset mengenai tangan, karena cukup keras sekali untuk per ini. Jadi jangan memaksakan untuk membuka sendiri, karena tutorial ini bukan untuk belajar, tetapi hanya untuk pengetahuan semata, agar teman-teman bisa mengetahui daleman atau mekanisme mesin daripada Canon NetGL ini.
Oke, untuk mesin engkol sudah berjalan dengan baik dan bisa shutter. Kita akan coba berkali-kali untuk teman-teman bisa mengetahui bahwa si shutter ini sudah bisa berfungsi normal. Dan kita lihat bukaan demi bukaan, jadi teman-teman bisa melihat ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita tinggal mengcleaning view fender bagian atas agar kembali ke yang punya. Semua sudah siap pakai kembali. Mesin sudah siap untuk memoto lagi dan view fender sudah bening untuk penglihatan atau membidik objek sudah bersih. Sekarang saya tinggal ngecek bukaan demi bukaan shutter diaframa dan juga untuk mengecek kondisi auto daripada mesin ini dan juga shutter speed daripada mesin ini. Setelah semua selesai dalam pengecekan, kita lanjut untuk membedah atau mengeksekusi bagian atas daripada kamera ini untuk mengcleaning view fender agar terlihat bening saat membidik fokus atau membidik objeknya. Thank you.
Oke, teman-teman, ini tinggal pemasangan bagian part atas. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah penyakit Canonet GL17 stroke atau lossnya engkol, dan juga untuk cleaning public fender. Oke, teman-teman, terima kasih, semoga ini bermanfaat serta mendapat wawasan. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam. Thank you.